Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kesempatan yang luar biasa kami boleh miliki. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah saat ini, terangi hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk memahami firman kebenaran yang akan kami terima saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita berjudul, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ayat inti Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudaraku, kehidupan Kristen adalah suatu peperangan dan suatu gerakan, tetapi kemenangan yang akan diperoleh tidak diraih dengan kuasa manusia. Medan pertentangan adalah lingkungan hati. Pertempuran yang kita lancarkan, pertempuran terbesar yang pernah diadakan manusia adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah. Penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Tabiat lama dilahirkan dari darah dan kehendak daging tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Kecenderungan-kecenderungan yang dibawa lahir, kebiasaan-kebiasaan dulu harus ditinggalkan. Orang yang bertekad untuk memasuki kerajaan rohani akan menemukan bahwa segala kuasa dan nafsu dari sifat manusia lama yang belum bertobat, yang diperkuat oleh kekuatan kerajaan kegelapan, sedang berjuang melawan dia. Sifat mementingkan diri dan kesombongan akan bangkit menentang segala sesuatu yang menunjuk keberdosaan mereka. Dengan kekuatan diri sendiri, kita tidak dapat mengalahkan keinginan-keinginan, kebiasaan-kebiasaan jahat yang berjuang untuk menguasai. Kita tidak dapat mengalahkan musuh yang menahan kita dalam perbudakannya. Allah sendiri dapat memberikan kemenangan kepada kita. Dia ingin supaya kita menguasai diri kita, kehendak dan jalan-jalan kita. Tetapi Ia tidak dapat bekerja di dalam diri kita tanpa izin dan kerjasama kita. Roh Ilahi bekerja melalui kemampuan dan kuasa yang diberikan kepada manusia. Tenaga kita diperlukan untuk bekerja sama dengan Allah. Kemenangan tidak diperoleh tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa merendahkan diri dalam setiap langkah. Kehendak kita tidak dipaksakan untuk bekerja sama dengan wakil-wakil ilahi, tetapi harus diserahkan secara sukarela. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami terus datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu, memohon kiranya berkat-berkat surgawi dilimpahkan di tengah-tengah kami. Kami siap melakukan semua kegiatan kami. Kiranya pertolongan-Mu akan selalu menjadi bagian kami. Kekuatan surga kiranya akan tetap mendampingi kami, mampukan kami berkarya bagi-Mu. Hindarkan kami dari COVID-19, dari sakit penyakit, mara bahaya, malapetaka yang mudah berlaku bagi kami. Sukacita iman kami selalu beroleh dalam Yesus. Umat-umat Tuhan yang sedang bergumul, berikan kekuatan iman bagi mereka. Berikan kemenangan bagi mereka. Hari ini kami akan lewati dengan pertolongan surga, dengan sukses yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Karena kami selalu berdoa, mohon berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan,